Didi Kempot ini. Mas Didi Kempot adalah ayah juga kakak, pokoknya terbaik lah bagi gua, saya pribadi. Orangnya enggak mengenal siapapun, itu sifat dermawannya. Wah, belum ada kali di Indonesia itu kayak almarhum Didi Kempot. Saya mewakili Karang Taruna Majasem, jangan lupa subscribe, like, share ke sosial media Anda, guys. Biar channelnya Mas Gun Sociality biar bisa berkembang. Oke guys, jangan lupa subscribe, klik share, dan komen. Selamat sore, Mas. Dengan Mas siapa? Saya Mas Jono, asli Mas Pati, teman akrabnya almarhum Didi Kempot. Oke. Berarti Mas Jono ini dari awal nol ya, untuk Mas dari Kempot. Nol. Dari nol dari sampai Mas Didi belum terkenal. Dari nol sampai sudah tataran tinggi. Berarti yeah. Mengenal sang mastro ya. Ya, mengenal. Mas Jono, di mata Mas Jono seperti apa sosok Mas Didi Kempot ini? Mas Didi Kempot adalah ayah juga kakak, pokoknya terbaik lah bagi saya pribadi. Orangnya enggak mengenal siapapun, itu sifat dermawannya. Wah, belum ada kali di Indonesia itu kayak almarhum Didi Kempot. Dia itu tahu apa kerepotan anak buah. Sebelum anak buah bilang, Mas Didinya tahu, dibantu dengan jauh-jauh atase Pak Didi Kempot, artis ternama, gelem nekone nang omahe anak buah sing Randi Popo. Itulah Pak Didi Kempot. Berarti menurut Mas Jono ya, misalkan ada kru-kru Mas Didi Kempot yang mungkin ada kekurangan masalah finansial ya, contohnya si Mas Didi ini mendatangi ya, gitu ya, mendatangi, dia mendatangi sebelum yang anak buahnya bilang. Mas Didi tahu, sudah paham ya. Sudah tahu. Oke. Untuk ke depan Mas Jono, apa pandangan Mas Jono tentang pembangunan makam ini? Terus ke depannya harapan Mas Jono seperti apa ini? Saya salut dengan kegotong royongan Taruna Karang Taruna Majasem. Saya bangga, saya salut, bagus jadinya makam Pak Didi Kempot. Semoga ke depannya semakin baik lagi dan semakin banyak lagi ya orang-orang yang ziarah ke tempat almarhum. Terima kasih, mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Oke, Mas Jono, terima kasih waktunya ya, bisa berbagi dengan kami. Satu lagi, pesan pada Sobat Ambyar dan Komputer, apa menurut Mas Jono yang dilakukan sekarang untuk mengurungi karya-karya sang mastro? Nyata aja lah, Pak Didi Kempot sama Sobat Ambyar kayak apa. Itulah, diingat perjuangannya sama Sobat Ambyar gimana, labuhnya dia. Dan tolong ingat selalu karya-karyanya, tolong dijaga, benar-benar dijaga karyanya Mas almarhum Didi Kempot. Sempatkan ziarah ya, mendoakanlah semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi terima kasih waktunya, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Amin. Mas Didi Kempot mendapat tempat yang indah. Amin. Tentunya sesuai dengan apa yang ditinggalkan amal jariahnya. Amin. Karena sebelum meninggal Mas Didi juga termasuk mencapai apa itu rekor ya untuk donasi COVID-19. Ya. Semoga mendapatkan surga Allah. Amin. Amin. Terima kasih Mas Jono. Ya. Hati-hati di jalan. Oke, sip.
Waduh. Biar mampir sih ngeliki. Padi nih kono padi, padi lili. Pak mangan mulih nggih. Oh nggih nggih Mas nggih nggih. Nggih niki kula ajeng tangen Pak. Nggih nggih monggo. Aturine niki ajeng diwakepe kangge musala Pak nggih. Oh nggih niki Mas, batas niki sebatas ukuran musala Mas. Oh. Diwakepe kangge musala mriki. Nggih, terus anak rencana sing mriku niku dudu bangun apa niku? Oh, mriku gapura Mas, mriku gapura. Nah, tapi marah mriku mbak paping, niki paping niki pager. Kurang lebihnya setengah meter ini pagere. Dalam dulu, luarnya nanti. Terus nak sing niki putih niku misal mriku nak ajeng dibangun apa niku? Parkir tempat parkir oh, apa? Oh niku sebelah niku mau bangun warung makan, oh, warung depannya makan. Untuk parkir dan jelas untuk membantu parkiran peziarah ke makam ini Mas. Gitu Pak ya. Iya, iya. Ya nih dan juga nih saya mau tanya Pak ya, katanya di sekitar makam ini juga ada makam anaknya Pak Diding Pot dan juga keponakannya gitu Pak ya. Oh ada Mas, ada di situ. Bisa ditunjuk? Oh boleh Pak, boleh, ya? Boleh. Moga Pak. Anaknya Pak Didik yang keguguran masih dalam kandungan dikasih nama Tulus. Yang Tulus yang sebelah yang, kanan ya, nih Pak ya. Ya yang sebelah ini. Kalau ini termasuk masih keponakan ya. Siapa namanya Pak? Ini Tulus. Ini Tulus yang ini? Ya ini kurang tahu Mas ini karena saya nggak tahu. Gitu. Ini anak Pak Didik yang kalau nggak salah kalau dengar kemarin suci ya kalau nggak salah. Iya masih roh suci ini Mas. Oh iya. Dua-duanya iya. Masih roh suci. Kalau yang lintang itu yang di tengah itu. Yang mana Pak? Coba tunjuk Pak. Tengah ini Pak ya? Ya yang tengah ini. Anaknya Pak Didik, anak pertama. Anak pertama. Ya. Wabatnya sekitar umur 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oke. Ini sekeliling ini kan termasuk keluarga kabeh. Ya udah Pak, ya makasih Pak ya. Oke, makasih.